Teuku Rian dan Ria Ricis tak terlihat saling sapa di pengadilan agama. Pasangan Ria Ricis dan Teuku Rian wajib hadiri sidang dengan agenda mediasi. Sidang perdana cerai Ria Ricis dan Teuku Rian tersebut akan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari ini, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Teuku Rian dan Ria Ricis terlihat tidak saling sapa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pasalnya, Teuku Rian dan Ria Ricis tampak langsung masuk ke ruang sidang. Keduanya datang tidak secara bersamaan dalam sidang cerai perdananya tersebut. Tidak banyak pernyataan yang diungkap Teuku Rian jelang sidang, namun pria asal Aceh ini menjelaskan kondisi kesehatannya. Teuku Rian terlihat hadir bersama tim kuasa hukumnya saat turun dari mobil. Tak berselang lama kemudian Ria Ricis hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sama seperti Teuku Rian, YouTuber dengan pengikut 43 juta orang ini hanya mengucapkan salam. Tidak terlihat Ria Ricis dan Teuku Rian saling berkomunikasi, sebab keduanya langsung memasuki ruang sidang.